Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam channel JD Fishing. Hari ini aku berada di Pantai Nahoda Omar. Kali ini aku nak repeat dekat Kelong Paradise sebab berenam. Ini selepas setahun kita datang kembali. Ini adalah kali kedua. Yang first time aku pergi tahun 2021 bulan 9. Kau orang boleh tengoklah dekat episod 62. Yang tu first time aku pergi, aku tak tahu sangatlah. Selok-belok. Sekarang ni kita dah buat preparation untuk contohnya macam Apollo untuk cari umpan hidup. InsyaAllah semoga gasak dan bergalas. Udang daripada supplier dah sampai. Ni kita orang order daripada Kelong, pihak Kelong lah. Ini kalau dekat tengah tu orang perasan tekor-tekor. Bumbung sudah sampai. Dia hari tu bot yang tak ada bumbung, sekarang dia upgrade. Bot lagi besar dan berbumbung. Dan nyanyi pun besar lah. Cepat sikit lah sampai. Okay, proses pindah barang masuk bot. Jangan naik orang. Tinggalkan 3 orang je atas bot. Muda-muda dulu. Alright. So dah sampai. Dia orang dah upgrade Kelong. Dah cat, dah repair-repair pagar pun dah cantik. Cantik lah, cun lah. Selesa. Struktur macam dulu lagi. Cuma dia tambah baik lah sikit-sikit. Tong pun ada, tong sampah. Cuma aku datang ni hari Ahad, balik esokkan lah Isnin. Sepatutnya ada orang turun booking hari Sabtu. Jadi balik hari Ahad. Dia orang tak jadi, cancel last minute ke macam mana saya tak tahu. Jadi tak boleh nak tengok lah hasil orang yang mancing sebelum ni. Okay guys, aku nak cari umpan udang ada. Umpan hidup. Sekarang aku pakai Apollo saiz kertas saiz 6. Jadi kita pakai yang ni lah. Alright, sudah dapat ikan cantik. Ada ikan bilis dengan anak selar. Anak selar dia. Ui, dia mau makan kat sini. Anak bilis. Tu ni buat umpan ni. Ya, ambil umpan tu dah jadi. Bila besar tu. Try. Ui, kosong. Wah, awal. Memang nak kasar. Bek. Woi! Hey. Dapat hadiah. Ikan pertama. Busi tak ada. Alamak, pakailah baju. Pakailah baju. Hai. Wei, dia boleh dapat jaru. Uish. Wei, sini. Wei, buka. Bajai. Tengok. Jauh, buang. Jaru. Uish, buang. Uish, jaru ah. Gila. Amiah, jepak. Ni dia. Dia. Aduh, berbeliklah. Buka. Belik ah. Dah lah Apollo bawa satu je yang kertas. Baik, buka. Nak baik kau ni. Aduh, berbeliklah. Aduh. Ada dia. Buka pada check dulu. Kemai ada hari. Berbeliklah. Belik. Jaru dah. Uish, dah naik senangin. Tengok. Tengok apa? Tengok. 0.75. Apa? 0.75. Okey. Huhu! Kerapu. Ha
Kerapu, alhamdulillah. Umpan ikan apa ni? Ikan selar. Alhamdulillah. Okey geng, time makan. Ah ni habis kat sini. Kau tak perlu fikir dah bawa makanan ke apa semua. Just ada makan je. Cuma bawa jajan-jajan lah sikit. Jom kita tengok menu apa dia. Buat. Sayur. Ayam kecap dengan ais sirap. Jom. Syok. Dia orang dah upgrade. Tengok selesa lah. Nak bawa family berehat pun ada. Tandas. Oh ni surau. Oi, dah naik anak kerapu jadilah. Banyak eh. Kerapu hitam besar-besar. Hebat eh. Hai, banyak tau. Dah naik. Tanda. Orang yang jarang-jarang mancing dapat. Alhamdulillah. Timbang. Ini ikan apa eh? Tapi rasa bukan todak ni ikan apa? Ha. Pakai polo je. Sebab dia banyak bawah tu, pakai polo sangkut. Ha. Todak ke? Ni orang nak tengok kat bawah. Banyak tau. Dia bukan todak ni. Dia ikan apa dah orang panggil ni. Banyak tau. Kalau kau pandai mancing ni, best ni. Aku pakai polo. Sangkut dekat badan. Banyak. Oh banyak. Meriah. Adik. Meriah. Gila banyak. Campur macam. Nah. Cari upaya hidup untuk standby malam ni. Oh mati lah. Lagi elok hidup. Gang, sekarang dah pukul 6 tau. Hari ni ikan slow lah sikit. Mungkin dia tak aktif. Dah tengok malam-malam macam mana. Selalunya masa ni dah ada lah. Saiz-saiz kilo. Setengah kilo. Tapi hari ni memang slow. Tengoklah. Alright. Dia. Ha? Putus. Putu tunggu. Hai. Tak ada rezeki lah. Dia malam baru nak aktif eh. Time makan. Siakap. Tiga rasa. Ada cincaru. Cincaru bakar. Syok. Memang menarik lah. Bawa badan dengan bawa barang mancing je. Ni yang kita barbecue ni kita bawa sendiri je. Daripada darat. Jadi adalah aktiviti untuk makan-makan ikan bakar, sotong, udang, ikan siakap. Jadi kau datang bawa lah sikit boleh je. Minimati ikan bakar di tengah laut. Alright gang. Apa selewat? Selewat. Umpan apa? Udang hidup. Udang hidup.
Besar. Lama gigi taring. Kasar. Bau nak makan. Alah. Hari ni bukan rezeki kita lah. Bukan rezeki tengok obo-obo saja. Kebiasaannya lah. Bila obo-obo banyak ikan dia kurang sikit. Memang hari ni memang betul-betul tak ada ni. Tengok obo-obo saja. Tepah obo-obo. 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 Tak tahu lah. Mungkin bukan rezeki kali ni kot. Tapi kita masih lagi mancing. Cuba juga. InsyaAllah kalau rezeki ada lah tu. Alhamdulillah. Timang. Gemang. Naik. Oi, sini tempat. Sampai gambar aku. Agak laju. 1.140. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.26 pagi. Keadaan semasa sekarang ni gerimis. Memang sejuk sangat-sangat. Kau orang kena bawa lah baju sejuk, jaket ke. Masih ada lagi yang mancing, tapi memang hari ni memang bukan hari itu orang lah. Dan ramai jugalah yang tewas. Sekarang jam pukul 8 pagi. Time to breakfast. Makan pagi pula. Jom tu tengok apa yang ada. Puh, nasi goreng. Adalah ITO. Okey lah. Kita relax, santai-santai. Try. Kalau lama tak payah. Ha? Glam. Macam pokok juga malah dapat glam. Apa tu? Glam ke? Ui, besar. Ui. Oh. Glam ke tu? Besar. Glam. Glam. Tidur dia tak? Tidur dia. Kalau awal ni. Ranking, ada ranking ke? Timbang boy. Timbang boy. Aku penat ni tau. Sehari kita tak nak ikan tau. Besar. Hati. Ui, dia lagi. Dia lagi. Kasar ni. Kasar. Ha? Ha? Kuat lah tu eh. Ya, uish. Ke lempeng. Lempeng tu. Macam tarik macam mari dah tu. Tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Bokong ni. Alah, dia buat sabut lah. Orang tengah nak main ikan, kau sibuk. Tukar. Naik lewat. Penaik juga. Boleh pokok. Timbang bang. Timbang sekali batu ladung. Siap. Timbang bang. Baba, lima bang. Oi, masuk list ni. Oh. Oi, masuk list. Ada lagi ni. Tak dapat nombor. Oh, bau ikan nak makan lah. Seko seorang ada ikan ni eh. Apa tu? Oi. Besar siup tu. Eh, bokong. Oh, ikan dah masuk ah. Lewat ni. Okey, bye. Allah, lagi besar ikan
Pindah sini. Apa ni? Ini kelapa. Oh. Selewat. Besar. Nak selewat juga. Ni kelapa. Selewat lagi. Selewat. Mantap lah champion ni hari ni. Malam kumbau. Terbaik lah. Kosong-kosong. Lewat. Okey geng, alhamdulillah setelah 24 jam mancing. Pukul 8 pagi, 8:30 tadi baru isi ikan start makan. Malam tadi dapat berapa ekor je. Dan paling besar ni lah semilang lah, 1.1 kilo. Lepas tu cencaru ni makan Apollo. Lepas tu dengan senangin makan Apollo. Pagi tadi dapat selewak lah. Kitang tu standard lah, memang ada lah. Kalau dia ada memang umpan habis lah, cepat habis. Setakat ni lah mancing hari ni 24 jam tu pun sempat tidur lah, sebab malam tadi memang barai lah, memang tak ikan. Tu pun dapat semilang seekor dengan anak kerapu seekor. Ikan start makan tadi pun dalam pukul 9, 8:30, 9 lebih kurang macam tu lah. Dah nak balik pun ikan makan. Nampak macam mana kan rezeki, walaupun kita datang sebelum ni gasak. Ni kali ni itulah rezeki ditentukan oleh Allah. Terima je lah. Ni aku nak buat review sikit lah. Okay, ni sebelah dalam. Sebelah dalam kebanyakan sangkut lah. Pandai-pandai lah korang nak pakai teknik macam mana. Lepas tu kitang tadi pun banyak dapat dekat celah-celah tiang ni lah. Memang kacau betul lah umpan. Tapi alhamdulillah lah, dapat juga naik kitang. Tu dikirakan rezeki. Okey, sebelah luar tak ada masalah. Sebelah luar tak ada sangkut. Dia kalau nak main luar biasanya malam. Okey, ni pot paling favorite lah. Kita tengok video-video sebelum ni pun kebanyakan siakap naik sebelah-belah sinilah. Sebelah belakang kerapu, pari luar, pari belakang tiang luar. Tengah-tengah ni memang sangkut. Memang ada batu bawah ni. Mungkin pihak kelong letak batu supaya ikan masuk, supaya ada tukun. Okey, yang tadi dapat selewat dekat sini lah. Kena baling jauh sikit, pakai mata atas bawah. Okey, yang sebelah sini, yang kat belakang ni, hari-hari yang kita orang datang sebelum ni dapat bawal mas kat sini. Kerapu dapat dekat line belakang ni, tiang belakang ni. Okey, lepas tu belakang. Belakang ni ada satu tiang ni. Tiang ni, kalau korang tengok tiang tu sama dengan tiang tu, sama dengan sini. Kalau kau baling sama dengan tiang tu, kau tarik mesti sangkut. Nanti kau try sekali, kau boleh tahulah mana sangkut. Tapi biasanya sangkut, depan tu sangkut. Ni kali kedua aku datang. Sebelum ni aku datang, dia orang tak ada upgrade lagi. Tak ada lah pagar-pagar ni. Tak ada holder stand, apa ni? Rope holder. Sekarang dia orang dah letak rope holder, senang. Senang lah korang datang nak mancing, pacak je. Kebanyakan tempat ada rope holder. Husi pun selesa lah. Kalau kau nak bawa, nak cari upang hidup, kau macam bawa Apollo kertas saiz 6-8 ataupun Apollo bulu hijau, tak kisahlah. Berbulu flasher yang bersinar tu kan. Saiz 6, 8, 10. Yang aku dapat cecaru tadi 2 ekor sekali naik. Memang pakai Apollo kertas saiz 6. Ok,
Okey, kelajuan air arus. Bila ada tiang-tiang ni, arus akan jadi slow lah. Walaupun arus kat luar laju, dia dah jadi slow. Jadi kalau pakai batu kecil pun tak ada masalah lah. Saya 3, saya 4, tak ada masalah. Umpan, sama ada kau orang nak bawa daripada tempat kau ataupun korang nak booking dengan pihak Kelong. Tapi biasanya pihak Kelong akan bagi udang saiz besar lah. Saiz ni 50 sen, 70 sen, seko. Terpulang lah. Sebab kita orang pun tadi bawa udang kecil juga yang ambil dekat Pok Kelang yang 3 ringgit. Kebanyakan ikan makan yang tu lah, selewak apa semua. Tapi kadang-kadang udang besar ni pun ada guna juga. Perlulah. Okey, ni tong umpan udang hidup. Umpan udang hidup. Korang boleh letak umpan hidup kat sini. Agak besar lah. Dah siap tali gantung apa ni, pump oksigen tu. Okey kan, setakat ni je lah trip mancing Kelong Paradise sahabat benam. Rezeki kita setakat ni je. Jumpa lagi next week. Bye bye. Korang boleh follow TikTok Kelong Paradise ataupun Facebook Kelong Paradise sahabat benam. Daripada situ korang boleh dapatkan kontak untuk berurusan booking Kelong ni lah.